Bismillahirrahmanirrahim. Lalu bagaimana bila sang suami sering memukul, apakah sang istri juga harus diam? Dan bagaimana bila sang suami tidak mau bekerja, apakah kita tetap harus sabar? Terima kasih, jazakallahu khairan. Yang pertama yang harus dilakukan istri adalah evaluasi diri. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kalian itu disebabkan dosa-dosa kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, istri tidak boleh melawan alias balas memukul kecuali kalau darurat. Dan kecuali darurat dan mungkin dimasukkan ke daf'us sa'il, mempertahankan diri. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia juga tidak boleh diam begitu saja. Ulama menjelaskan kalau memang ini membahayakan, menyakiti dan seterusnya, dia bisa menjauh. Tapi dia tidak boleh balas memukul, menyerang dan seterusnya. Karena sekali lagi memukul itu tidak diperbolehkan bagi seorang istri kecuali darurat untuk mempertahankan diri. Saran saya, nasihati dengan bijak, lalu mediasi kalau memang sudah tidak bisa dilakukan dengan empat mata, dan libatkan orang-orang yang bijak yang disegani suami untuk menasihati, ajak suami ngaji dan seterusnya, ingatkan suami untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana bila sang suami tidak mau bekerja, jelas ini zalim, ini tidak diperbolehkan, ini hukumnya haram. Karena sekali lagi kepemimpinan suami itu karena nafkah yang diberikan oleh suami. Kecuali kalau tanpa bekerja suami tetap memberikan nafkah kepada kita. Jadi dia nggak perlu bekerja karena dia pemegang saham. Ya udah, jadi dia nggak bekerja tapi dia punya kontrakan 47 pintu misalnya. Ya udah santai aja kan gitu. 47 pintu berarti sebulan berapa tuh? Nah, lumayan kan. Oh, 47 juta. Jadi kan enggak harus kerja. Benar kan? Jadi yang penting itu nafkah. Tapi kalau enggak kerja enggak nafkah, ini yang repot. Wallahu taala bisawab. Dan nasihati, kalau ditanya boleh cerai, jawabannya boleh cerai, tetapi cerai adalah pintu terakhir. Libatkan dulu ahli ilmu, konsultasi dengan ustadz-ustadz kita di sini yang lebih berpengalaman, dan baru nanti kita cari solusinya. Oh, boleh. Untuk simpan ya. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup sampai di sini karena waktu sudah mendekati maghrib, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan disimpan oleh panitia. Aman ya, Pak? Aman-aman insya Allah. Dan akan ditanya, yang akan diangkat lagi di kajian besok insya Allah, di Ashifa. Di Ashifa. Jadi yang merasa pertanyaannya belum dijawab, maka dia hendaknya datang ke Ashifa. Yang sudah dijawab, datang juga. Jadi yang penting semuanya datang insya Allah. Terima kasih, senang bisa belajar bersama pada sore hari ini bersama jamaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.